Fetish ni sebenarnya maksudnya ialah fantasi seksual ataupun imaginasi you ketika bersama dengan pasangan. Dan fetish ni dia berkaitan dengan perlakuan, watak ataupun obses kepada anggota badan ataupun sesuatu objek. Mungkin dia nak besar tapi dapat kecil, ataupun dia nak slim tapi dapat berisi. So dia ada macam-macam lah punca juga. Satu benda yang dia nak imaginasi tu, tapi dia malu nak minta dengan isteri dia, ataupun isteri dia tak nak buat apa yang dia nak. Dan kadang-kadang ada fetish yang possible je untuk dibuat, tapi ada juga tahap fetish yang sampai menyiksa, berbahaya kan, iaitu memang tak okey lah. Dan ini sebenarnya adalah satu isu yang sangat serius dan boleh berlaku sebenarnya kepada suami atau isteri. Sebab kalau fantasi seksual ni dia tak dapat, dia akan switch untuk dapatkan kepuasan ni dengan benda-benda yang tak elok. Ataupun kadang-kadang kita boleh slowly develop fetish ni disebabkan ketagihan pornografi. Jaga-jaga guys, jangan sampai benda yang kecil ni nampak macam remeh, kalau dibiarkan jadi virus, boleh meruntuhkan rumah tangga.